Mungkin ada di antara Anda yang kurang mengetahui tentang masyarakat Murut. Sebenarnya, Murut mempunyai 10 subetnik yang terdapat di negeri Sabah. Seperti Murut Tagol, Timugon, Nabai, Kolor, Tengala Tenggara, Binta dan lain-lain lagi. Dan hari ini kita akan belajar mengenai pukulan ataupun muzik yang terkenal di kawasan Murut, Tagol dan Timugon. Bukan itu saja. Setiap satu subetnik ini mempunyai muzik ataupun pukulan gong yang tersendiri. Gong sembilan ini ialah alat muzik tradisi yang sinonim dengan masyarakat Murut dengan keunikan bunyi, bentuk dan irama yang merdu dapat memukau seluruh yang mendengarnya. Berkala, gong ini akan dimainkan di pesta-pesta kaum Murut seperti Pesta Kalimaran, majlis-majlis keramaian, kahwin dan perayaan-perayaan di seluruh negeri Sabah. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Selamat datang ke Pusat Kebudayaan Murut Sabah, Tenom. Saya Muhammad Hazrul Ain bin Rabul, Jurulatih Seni Budaya Negara. Dan hari ini kita bersama Jom Belajar edisi 2022 di bawah terbitan Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Sabah. Dan inilah dia gong sembilan. Seperti yang kita nampak di depan, semuanya sembilan biji gong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan setiap satunya mempunyai nama yang tersendiri. Gong pertama ialah Langgikon, 2 Talasakon, 3 Ulipangon, 4 Jojolon, 5 Lubukon, 6 Tungkar Tingkaraan, 7 Sauron dan 8 Kutombon dan terakhir iaitu ke-9 Tobon. Jadi setiap gong mempunyai fungsi yang berbeza mengikut tona dan juga irama tersendiri. Material gong 9 ini diperbuat daripada tembaga ataupun besi dan keunikannya ialah berbentuk leper dan dibezakan dengan saiz tersendiri. Gong ini mestilah diketuk dengan bubuk iaitu sebatang kayu yang disaluti kentalan getah. Ini untuk mengekalkan kecantikan ton gong tersendiri.
seterusnya kita lihat di sini gong 1, 2, 3 dan 4 mempunyai fungsi tersendiri, 5, 6, 7 fungsi tersendiri dan 8, 9 mempunyai fungsi tersendiri. Apabila semua ini menjadi satu ensemble gong, ia dipanggil titik khas. Jadi kalau masyarakat murut di sini akan memanggil titik khas, dia tidak akan dipanggil pemukul gong. Dan kita akan mulakan daripada gong pertama. Gong pertama 2, 3 dan 4 memegang tempo ataupun memimpin sesebuah irama. Dan bahagian kedua, gong 5, 6 dan 7 juga berbeza, berbeza saiz, memegang irama. Dan 8 dan 9 iaitu gong yang lebih besar daripada yang sebelumnya memegang bass. Gong 9 ini memerlukan 9 orang pemain yang salah satunya akan memalu setiap satu gong ini. Akan tetapi, ia juga boleh dimainkan di bawah ataupun kurang daripada jumlah tersebut mengikut pecahan yang telah saya terangkan tadi. Hari ini kita akan belajar pukulan gong 9 yang diberi nama tingkara, sebuah muzik ataupun pukulan yang popular di kawasan ataupun masyarakat Murut, Timugon dan Tagol. Dan saya akan menunjukkan satu persatu cara-cara memalu gong 9 ini. Baiklah, mari kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini, iaitu pukulan gong 9 lagu tingkara dengan kelajuan tempo 130 dengan tanda masa 44. Kita mulakan dengan gong yang pertama, iaitu gong langgikon. Seterusnya, gong yang kedua, talasakon. Diikuti dengan gong yang ketiga, uli pangon. Dan gong yang keempat, gong terakhir daripada kumpulan gong pemula, iaitu jojolon. Dan seterusnya, mari kita dengar bahagian yang pertama, iaitu bahagian gong pemula dan daripada gong 1, 2, 3 dan 4, iaitu langgikon, talasakon, lipangon dan jojolon. Dan seterusnya, kita ke bahagian yang menentukan ritma di dalam pukulan tingkara ataupun gong 9, iaitu gong 5, 6 dan 7. Dan kita akan mulakan dengan gong yang kelima, iaitu lubukon. Mari kita dengar sama-sama.
Dan diikuti dengan gong yang keenam, yaitu gong tingkaraan. Dan yang terakhir, yaitu gong yang ketujuh, Sauron. Mari kita mainkan ke tiga-tiga gong ini, yaitu gong 5, 6, dan 7. Dan kita ke bahagian yang terakhir, yaitu seperti bahagian bass di dalam gong 9, yaitu gong ke 8 dan 9, yaitu katambuan dan tobong. Mari kita mulakan dengan gong katambuan, yaitu gong ke 8. Dan gong yang terakhir, yaitu gong 9, tobon. Mari kita pukul kedua-duanya ataupun ketuk kedua-duanya. Sekian dari saya, Muhammad Harzul Ain bin Rabul, jurulatih seni budaya negara. Diharapkan para penonton dapat memanfaatkan ilmu yang saya kongsikan hari ini.
Semoga kita akan berjumpa lagi di program Jom Belajar edisi yang akan datang. Jangan lupa ketik kesukaan dan kongsikan di laman sosial anda masing-masing. Sekian, terima kasih sekali lagi dari saya, Onsoy. Selain itu, Gong 9 ini mempunyai pantang larang yang tersendiri. Sekiranya ada berlaku musibah ataupun kematian di kalangan kaum murud, gong ini tidak boleh dimainkan ataupun dipalu. Ini untuk menghormati keluarga si mati.